بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku yang masih setia di channel Abah Rafi Cirebon. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Saya doakan semoga kita semua sehat walafiat, sehat lahir dan batin, berkah panjang umur, berkah rezekinya, berkah usahanya, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah, dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir dan batin dari segala mara bahaya, malapetaka, dan bencana, fitnah dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara dan sahabatku, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita, marilah bersama-sama untuk membaca solawat Ibrahimah. Semoga Allah meridhoi, memberikan berkah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membagikan pengetahuan, yaitu tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna
berjumlah 99 asma. Apabila kita berdoa kepada Allah, sangat disarankan sekali untuk membaca Asmaul Husna. Sesuai dari firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Wazarul ladzina yulhiduna fi asmahi. Sayujza'una ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lalu di dalam surah Toha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Di dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Dan siapapun yang mengetahuinya akan masuk surga. Ini jelas sekali dalilnya bahwa kita kalau mengamalkan Asmaul Husna sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi sekarang jangan ragu lagi untuk mengamalkannya. Saudaraku, sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Asmaul Husna yang nomor pertama, yaitu Asma Allah. Asma Allah ini disebut juga Lafdul Jalalah atau Ismul Zat, atau juga disebut Ismul Mu'azzam. Adalah Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang tiada sekutu baginya, dan dialah Tuhan seluruh alam. Lafaz Allah ini mencakup semua nama dan sifat Allah yang sempurna wujudnya, berdiri dengan zatnya sendiri tanpa bantuan wujud-wujud yang lain. Sedangkan wujud-wujud yang lain memerlukan bantuan atau pertolongan kepadanya. Jadi nama Allah ini adalah yang paling utama di antara nama-nama Allah yang lain. Karena nama Allah ini telah mencakup semua sifat ketuhanan yang 98 nama Allah yang berada di Asmaul Husna. Lafaz Allah ini kalau kita hitung dengan abjadun jumlahnya 66. Dan kalau di Asmaul Husna yang hitungannya sama hanyalah lafaz Al-Wakil, jumlahnya juga 66. Apabila zikir Ya Allah dibaca secara rutin setelah sholat fardu sebanyak 66 kali selama 66 hari, jangan sampai terlewati satu waktu sholat fardu saja. Apabila terlewat, maka mengulang dari awal hitungan harinya. Misalkan sudah dapat 7 hari, lalu satu waktu saja setelah sholat fardu tidak membacanya, maka itu harus diulang lagi dari awal hitungan harinya. Khusus bagi wanita yang mengamalkan,
berhubung ada acara datang bulan, maka kalau pas datang bulan, berhenti dulu mengamalkannya. Nanti bisa diteruskan setelah selesai datang bulannya. Sebelum kita membaca Ya Allah 66 kali, bacalah kunci pembuka Asmaul Husnanya satu kali seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illahu lahul asma'ul husna. Lalu baru kita baca Ya Allah sebanyak 66 kali. Lalu kita tutup dengan kunci penutupnya sebanyak satu kali seperti ini. Subhana man lahul asma'ul husna wa sifatul ulya subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna uluwan kabirah. Lalu kita membaca selawat Ibrahimah sebanyak tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kita memohon kepada Allah hajat tujuan kita. Misalkan ingin lebih simpel lagi, baca saja doa sapu jagat tiga kali, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah hikmah dari amalan ini namanya akan jadi sebutan langit dan bumi. Akan lebih baik lagi kalau diamalkan seterusnya, dijadikan amalan rutin setelah sholat fardu. Insya Allah hikmahnya sangat luar biasa, khasiatnya sangat luar biasa. Jadi ikhlas dan yakin saja mengamalkan karena Allah. Biarkan hikmah ataupun khasiatnya menyertai kita dengan sendirinya. Saudaraku dan sahabatku, apabila kita ingin segala cita-cita kita berhasil ataupun tercapai, setiap malam atau tengah malam ke atas, bacalah Ya Allah sebanyak 5.000 kali selama satu bulan penuh atau 30 hari. Jangan lupa sebelum kita membaca Ya Allah sebanyak 5.000 kali, kita baca dulu kunci pembuka Asmaul Husna-nya satu kali sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illahu lahul asma'ul husna. Kalau saya artikan seperti ini, tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Dia, tidak ada sekutu baginya, baginya seluruh kerajaan dan baginya segala puji. Di tangannya segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Dia, baginya pula nama-nama yang baik.
Setelah kita baca pembuka, kunci pembuka Asmaul Husna-nya satu kali, lalu baru kita membaca zikir Ya Allah sebanyak 5.000 kali. Setelah selesai kita membaca sebanyak 5.000 kali tersebut, lalu baca kunci penutupnya satu kali sebagai berikut. Subhana man lahul asma'ul husna wa sifatul ulya subhanahu wa ta'ala amma yaqulud zalimuna uluwan kabirah. Kalau saya artikan seperti ini, Maha Suci Allah yang baginya mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang luhur, Maha Suci Dia dan Maha Tinggi dari apa yang orang-orang zalim mengatakan dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Setelah kita selesai membaca kunci penutupnya satu kali, lalu kita lanjutkan membaca sholawat Ibrahimah sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah kita membaca sholawat Ibrahimah tadi sebanyak 3 kali, lalu kita mohonlah kepada Allah agar segala cita-cita kita berhasil dan segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna mempunyai 99 asma. Itu berbeda-beda hikmah dan khasiatnya. Jadi harus disesuaikan asmahnya juga sesuai dari hajat dan tujuan kita. Jadi tidak usah kita baca semuanya, tapi yang kita baca dikhususkan saja sesuai hajatnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, asma Ya Allah dikhususkan untuk cita-cita agar cepat berhasil. Jadi ini buat hajat apapun juga bisa. Jadi segala hajat atau multifungsi. Apabila ada saudara dan sahabatku punya penyakit yang sudah parah atau sudah lama tidak sembuh-sembuh, sudah berobat kemana-mana, maka suruh yang sakit itu untuk membaca terus-menerus Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, baca sebanyak-banyaknya setiap hari. Cukup baca dalam hati saja, lalu mohonlah kesembuhan kepada Allah. Insya Allah ini mustajab. Bagikan atau share ke sahabat kita yang lainnya yang sedang sakit agar bisa bertambah manfaat dan banyak orang yang sembuh dengan cara ini biiznillah. Saudara dan sahabatku, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhoi dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan di akhirat. Semoga yang mengamalkan Asmaul Husna ini segala cita-cita dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila ada kata-kata, ucapan, tata bahasa atau cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan.
Yang maha sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dan cinta damai. Salam sehat. Salam bahagia. Salam selamat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasur minallahi wa fathun qarib wa basyiril muhminin. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.